ada di sana. Mana tuh ke? Baik, terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk lagi. Dibawa masuk. Kasus terkait dengan pencurian kekerasan dengan modus pembegalan, di mana dalam hal ini yang menjadi korban adalah seorang anggota Polri. Adapun waktu dan tempat kejadian kasus ini, rekan-rekan untuk diketahui, terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 kurang lebih pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di depan pol taksi ataupun pul taksi Jalan Raya Kranggan RT 0107 Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Bekasi. Korban dalam hal ini seorang anggota Polri berpangkat Aibda, inisialnya adalah ES, umur 41 tahun, berdinas di Korps Brimob Polri di Kelapa II. Tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap adalah seluruhnya yang terlibat dalam kejahatan ini. Ada 5 orang yang tadi kita tampilkan. Satu inisialnya MH, umur 17 tahun. Ini perannya adalah otak dari terlaksananya tindak pidana tersebut dengan mengajak tersangka lainnya untuk menentukan lokasi berbuat kejahatan atau pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang kedua, inisialnya RMI. Ini laki-laki, usia 21 tahun. Perannya membacok korban ke arah punggung, kemudian membuat korban tidak berdaya serta mengambil motor korban. Kemudian tersangka yang ketiga, inisialnya AM, ini laki-laki usia 16 tahun, peran mengambil motor korban. Kemudian yang keempat tersangka, inisialnya MAL, laki-laki umur 17 tahun, ini perannya menyediakan dan menyimpan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian tersangka kelima, inisialnya RH, laki-laki 16 tahun, ini perannya menyimpan motor hasil kejahatan, kemudian juga nanti dia yang akan menjual motor tersebut secara online. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.